الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من <applause> خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة wa nashal al ummata wa jahada fillahi haqqo jihadi hatta tarakana al bayda lailaha kana hariha la yazihu an illa halik sallallahu alaihi wa sallama tasliman katira allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kelonggaran waktu, kesempatan untuk kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tahsin dan tajwid Al-Quran. Para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwafillah, sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan membaca doa Talabul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma manfani bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni fa'uni amin para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para pemirsa Masjid TV mari kita sedikit renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-39 sampai dengan 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور yang artinya إن الذين يتلون كتاب الله sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran وأقاموا الصلاة dan mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian hartanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sirron secara sembunyi-sembunyi wa -sembunyi, alaniyah atau secara terang-terangan yarju tijaratan lan tabur mereka semua itu mengharapkan suatu perdagangan suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya liwaffiyahum ujurahum agar supaya mereka disempurnakan pahala mereka wayazidahum dan ditambah wayazidahum min dan juga ditambah karunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf ya, yaitu yang berkaitan dengan al-halq ya. Al-halq itu artinya tenggorokan. Nah pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tahsinul Quran Yaitu masih dalam tempat makhraj, yaitu yang berada di tenggorokan, al-Halku Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang di aksol halk yaitu di pangkal tenggorokan Pada kali ini kita akan membahas tentang di tengah tenggorokan, di wasatal halk ya Mari kita simak baik-baik dalam papan tulis. Ya. Bismillah. Para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah, al-halq ya yang sudah kita ketahui al-halq itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama itu aksol halq. Yang kedua. Wasatal haq Yang ketiga Ada Adnal haq Nah Yang sudah kita pelajari Yaitu pada bagian Aqsal haq Yaitu Pangkal tenggorokan Ya pada pangkal teng tenggorokan ya. Apa saja hurufnya? Hurufnya adalah hamzah dengan ha. Mari kita ulang uh, terlebih dahulu kita murojaah terlebih dahulu ya. Pada pangkal tenggorokan. Mari para ikhwan dan akhwat bisa mengikuti ya, bisa mendengarkan dan mengikuti. A I U a, i, i, u, u. Nah, itu makhraj huruf hamzah. Yang kedua, makhraj h. Ya. H itu sama, tempatnya di pangkal tenggorokan di sini, ya. Bukan di dada, ya. Tidak boleh h, hi, tapi h, hi, hu, ah, ih, uh. Aha, ah, ihi, uhu, ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua dalam tempat yaitu tempat makhraj al hal, ya makrojil huruf al hal, yaitu di tenggorokan di tengah tenggorokan. Apa saja hurufnya tengah tenggorokan itu ada dua huruf. Yang pertama ain, yang kedua Ha. ya pada poin wasatal hal, ya hurufnya ada dua. Yang pertama itu ada ha yang kedua ada ain ya, cara mengucapkan hurufnya seperti ini dalam per huruf ya yang pertama huruf hidup biasa H, hi hu seterusnya ah ih uh ah, ha. Ini ha, hi, hu, ih, hi, uh, hu, mari kita sama-sama praktekkan ya cara pengucapan huruf h ya, h, hi, hu, ah, ih Uh uh ya yeah. ah ha, ih, i uh ya yeah. sekali lagi ha hi hu ah ih uh ah ha, ih, i uh ya yeah. Para ikhwan dan bisa merasakan, ya, bisa dirasakan di tengah tenggorokan, ya, karena posisinya di tengah tenggorokan. Wasatal hal. ya, huruf selanjutnya yaitu huruf ain, ya, ya. Sekarang kita akan praktekkan cara pengucapan huruf ain, ya, ain juga sama tempatnya di wasatal hal yaitu di tengah tenggorokan. Baik, mari simak baik-baik a, i, u, a, i, u, a, a, i, i u, a, a, i, i, a i, ya perhatikan pada contoh yang pertama itu huruf hidup a, i, u yang kedua huruf hidup dengan huruf sukun ya pertama hamzah yang kedua sukun ain sukun yang ketiga contoh yang ketiga fathah dan juga fathah bertasdid, ain bertasdid, ya. Jadi cara bacanya seperti ini. A, ai, au, a, ai, o, a, i, ai, o, ya. Itulah dua huruf yang berada di tengah tenggorokan. Sekarang kita akan coba praktekkan dalam sebuah kata, ya. Saya akan tulis kalimat-kalimat ya mengambil dari Al-Qur'an sekarang huruf H terlebih dahulu ya. contohnya ya sekarang kita akan praktekkan dalam sebuah kata ya ini mengambil dari kata-kata dari Al-Qur'anul Karim ya yang pertama ada kalimat atau kata alhamdu ya jadi bukan alhamdu itu merubah huruf kalau merubah huruf bisa merubah makna dan hukumnya berdosa. Maka harus diperhatikan cara pengucapan huruf sesuai dengan makhrajnya yaitu sesuai dengan tempatnya. Ya, mari bisa kita simak baik-baik. Alhamdu, ya. Begitupun ketika membaca al, ya. Al di sini lam bersukun di sini tidak boleh dipantulkan karena dia bukan huruf qalqalah, kol ya. Jadi harus jelas. Alhamdu Alhamdu ya. Selanjutnya Ahadun ya. Ahadun. Fassabbih. 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 Qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha ya. Itu adalah contoh huruf ha dalam kata ya. Sekarang huruf ain ya. Sekarang kita akan <coughs> coba mempraktekkan dalam sebuah kata huruf ain ya. Mari simak baik-baik. Alaihim. -baik. Nah, ketika pengucapan huruf ya sukun di sini tidak boleh alaihim, tidak boleh e ya, tapi i bunyinya. Alaihim ya, alaihim. Selanjutnya ma'al usri ma'al usri ya tipis roknya di sini ma'al usri azimin azimin ya huruf do itu tempatnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi azimin pangkal lidah naik ke langit-langit ya azimin azimin selanjutnya bini'matihi bini'matihi ya sekali lagi bini'matihi Itulah contoh huruf ha dan huruf Ain dalam sebuah kata ya yang diambil dari Al-Quranul Al Karim. Oke, sekarang kita akan masuk ke ayat-ayat Al-Quran ya. Mari para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan dibuka Qurannya, Surat Al-Baqarah ya. Kemarin kita sudah mempraktekkan cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar ya. Pada pertemuan dua pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dari surat Al-Baqarah ya. Mari simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam perhatikan panjangnya lamnya ini panjangnya 6 harokat dan mim karena mim termasuk huruf gunnah jadi kita baca dua harokat ya setelah itu mimnya sama 6 harokat ya kita ulang sekali lagi alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون يُؤْتُونَ wa mimma رَزَقْنَاهُمْ yunfiqun Perhatikan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kalimat wa mimma dan juga yunfiqun. Ini wa mimma hukumnya gunnah. Gunnah panjangnya yaitu dua harokat ya, dua harokat ini tidak tidak boleh kurang ya minimal dua harokat boleh sampai lebih dari dua harokat begitupun yufikun ini hukumnya adalah ikhfa ya jadi supaya bacaannya stabil ya enak didengar dan sesuai dengan kaidah kita harus seimbangkan antara gunah yang pertama dengan gunah berikutnya jadi tidak boleh ketika membaca Al-Quran itu yang pertama gunahnya dua harokat yang kedua gunanya empat harokat yang selanjutnya enam harokat tidak istiqomah ya jadi harus konsisten ya ketika kita mengambil yang pertama dua harokat seterusnya harus dua harokat ya contohnya seperti ini wa <tuh> wa jadi tidak boleh yang pertama kita ngambil dua harokat seperti ini wa mimma razaqanahum yufiqun ini tidak stabil ya karena yang pertama kita tadi ngambil dua harokat yang kedua satu harokat saja ya maka harus diseimbangkan ya. baik kita lanjut ke ayat berikutnya walladhina yu'minuna bima'un Perhatikan di sini kita dituntut untuk bagaimana caranya supaya seimbang ya dalam gunnah ya dalam ikhfa iklab ya ikhfa syafawi begitu pun idrom bi gunnah ya yang ada gunnahnya karena kalau idrom bila gunnah tidak ada gunnahnya ya. tidak disertai gunnah

disini Nah, di sini ada huruf H ya, perhatikan harus jelas. Di mana tadi tempatnya? Di wasatal halq, yaitu di tengah tenggorokan ya. Sekali lagi, saya akan contohkan. أولئك على من Jadi jangan muflihun Kadang kita tidak sadar ya Ketika mengucapkan huruf itu suka berlibet ya Karena ketika huruf harusnya huruf H jadi huruf H ya huruf ain jadi huruf hamzah ya ini makhraj yang memang berdekatan tetapi ketika kita membaca harus diperhatikan karena kalau sampai kita salah ketika mengucapkan huruf maka nanti kita termasuk dalam hadis yang kesepakatan para ulama yaitu barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid maka hukumnya berdosa ya oleh karena itu harus diperhatikan sekali ya bagaimana cara pengucapan huruf sesuai dengan makhrujnya atau sesuai dengan tempatnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya ya. yaitu ayat yang keenam. Innal ladzina kafaru 'alaihim. tadi kita berjumpa dengan sawaa'un 'alaihim ya. Jadi jangan sawaun 'alaihim ya. Kadang karena sebelumnya huruf hamzah, jadi kita ikut ya. Huruf setelahnya yang harusnya huruf ain jadi huruf hamzah juga. Sawaun 'alaihim yang seharusnya huruf ain ya. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim sawa'un alaihim am Perhatikan ya Di sini ada huruf-huruf yang sudah kita pelajari Yaitu yang pertama ada huruf hamzah ya Begitupun huruf ha ya Dan juga huruf ain ya Dan juga huruf ha ya huruf H ya di ayat sebelumnya. Sekarang di sini ada tiga huruf yang sudah kita pelajari yaitu huruf Hamzah, huruf H, dan huruf Ain. Ya. Baik, saya akan ulangi lagi sekali lagi. Innaaladzina kafaru sawaun alaihim. Perhatikan sawa. Ini hukumnya adalah mad wajib muttasil ya. Muttasil. Madu wajib mutasil ini panjangnya ya lima harokat. Maka kalau bisa kita sempurnakan sampai lima harokat. Contohnya seperti ini. Innaaladzina kafaru sawaun alaihim sawaun alaihim aam انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم Sekali lagi, perhatikan di sini banyak huruf ain ya, harus kita perjelas. Khatamallahu. Jadi ketika membaca lafzul jalalah yaitu huruf yaitu lafaz Allah ya, tidak boleh khatamallahu atau khatamallahu. Nah, kalau ini menambah huruf, menambah huruf waw di situ ya. Harus jelas khatamallahu dan juga dibacanya tebal karena ya sebelum sebelum lafzul jalalah ada hmm, harokat fathah ya maka sebelumnya harokat fathah atau domah itu dibaca tebal ya perhatikan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim rishawah وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَاتُو آيَاتْ لَقِي. إي. سَاتُو آيَاتْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Perhatikan dari dalam kata وَمِنَ النَّاسِ Anas An ini hukumnya gunnah Begitupun pun Ini hukumnya idgham بِغُنَّةِ Nun mati bertemu ya ya amanna begitupun ini adalah gunnah ya jadi kita harus seimbangkan ya antara gunah yang pertama, gunah yang kedua, dan gunah berikutnya. Ya. Contohnya seperti ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tipis roknya, ya tidak boleh akhir Wabil akhiri wa ma hum ya. Mari kita ulangi sekali lagi ayat yang ke-8 ya. Perhatikan baik-baik para pemirsa Masjid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين itulah salah satu contoh cara mempraktekkan makharijul huruf ketika membaca Al-Qur'an. Baik para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini, kita akan lanjut pada episode berikutnya yaitu ya, makharijul huruf ya, kita akan lanjutkan masih dalam al-halq yaitu di tenggorokan, area tenggorokan, yaitu di adnal halq, yaitu di ujung tenggorokan ya. Ujung tenggorokan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Majtama aqawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatada rasunahu bainahum illa nazrat alaihimus al sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majlis. Ya. Yeah. Majtama akumun fi baitin dalam suatu rumah min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Allah mereka membaca Al-Qur'anul Karim wa dan mereka mempelajari apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yaitu yang berkaitan dengan tajwid, tahsin dan juga akidah, fikih, sirah ya dan juga tafsir dan lain sebagainya ya yaitu yang berkaitan dengan Al-Qur'an kecuali turun atas mereka yaitu sakinah ketenangan ya maka jikalau kita mengkaji Al-Qur'an ya mengkaji kitabullah ini ya yaitu yang barusan kita kaji yaitu yang berkaitan dengan tahsin dan tajwid Al-Qur'an karena itu berkaitan dengan Al-Qur'an maka insyaallah akan turun kepada kita sakinah yaitu ketenangan rahmah dan juga kita akan diliputi rahmat dan juga turun kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. malaikah dan juga kita dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi man indah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang-orang yang berada dalam majelis tersebut di hadapan yaitu di sisinya di hadapan para malaikat ya. Oleh karena itu para ikhwan dan akhwat para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini bisa memberikan manfaat dan juga menambah ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita dan juga terus mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan itu datangi dari saya dan bila kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.